Hong Kong, sebuah negeri yang katanya menjanjikan kebebasan bagi setiap orang yang menjejakkan langkah kakinya di sini. Negeri yang katanya memberikan pengharapan bagi mereka yang datang untuk sekedar singgah atau bahkan memutuskan untuk tak lagi pulang. Namaku Kasih. 6 tahun sudah aku berada di negeri ini. Pahit dan manisnya kehidupan sebagai seorang perantau telah puas kuselami. Aku pikir, dengan datang ke negeri ini akan mampu membawa perubahan bagi kehidupanku. Namun sayang, semua itu tak terjadi padaku. 6 tahun berlalu begitu cepat dan terasa sia-sia saja. Ujian datang bertubi-tubi dan seolah tak mau berhenti. Sungguh, terlalu berat rasanya. Langkah kakiku kian goyah dan tak mampu lagi berpijak dengan tepat. Segala angan dan harapan itu berbalik arah. Ketika semua rencana yang aku rancang sedemikian rupa harus terhenti di tengah jalan. Aku mungkin masih bisa tersenyum menghadapi semuanya. Namun, tidak dengan batinku. Sayangnya, aku harus tetap maju. Melangkah kembali dan mulai berbenah diri. Meninggalkan masa lalu yang begitu suram. Meninggalkan kenangan yang membuat kehidupanku berantakan. Ya, semua ini terjadi saat aku bertemu dengannya. Perempuan itu yang merubah takdirku menjadi seperti ini. Perempuan yang kukira baik namun kenyataannya justru menikamku dari belakang. Aku tak bisa berbuat apa-apa selain harus menanggung semuanya sendiri. Meratapi kebodohanku karena terlalu percaya padanya. Rasanya percuma saja. Semua telah terjadi dan semua telah terlewati. Seandainya waktu bisa berputar, sungguh aku tak ingin menjejakkan kaki di sini. Aku ingin kembali ke waktu ketika dia memaksaku untuk tetap bertahan dengannya di kampung. Sayangnya, waktu tak mampu berputar kembali. Aku terus mencoba meyakinkan bahwa hatiku baik-baik saja. Bahkan di saat mimpi-mimpi buruk itu terjadi. Bahkan di saat mimpi-mimpi buruk itu hadir dan membuatku merasa ketakutan. Perjalanan masih panjang dan harus kulewati. Terkadang, aku tak cukup kuat menghadapi semuanya sendiri. Rasanya aku ingin mati saja. Siapa yang peduli? Tak satu pun yang menganggapku ada saat ini. Saat aku terpuruk. Saat aku benar-benar tak mampu punya. Saat aku benar-benar tak punya segalanya. Aku lelah, Tuhan. Ingin sejenak saja menangis dan berteriak. Ingin sejenak saja tidur dan terlelap. Thank you.
ya Mbak? Sendirian aja. Iya, ini libur. Ini baru Mbak, baru 1 bulan. Namanya siapa? Kak Santi. Sudah makan belum? Belum ya? Belum ya, ada. Dan minum aja. Makasih ya Mbak. Ada roti buat dimakan aja, nggak apa-apa. Aku juga dulu seperti itu kok. Tapi untungnya majikan tuh baik, itu dengan masak. Liburnya tiap hari Minggu. Iya. Boros ya Mbak? Ya udah, besok pagi kalau libur kamu duduk aja di sini. Ntar aku bawa makanan dari rumah, aku masak dari rumah ya. Makasih Mbak, baik banget. Papa, kita di sini harus berbagi. Oke. Kita makan aja dulu. Ya makan, aku udah makan. Akhirnya masuk perangkapku juga dia. Enak banget Mbak. Nah, makan aja. Besok pagi kalau libur di sini aja, kita ketemuan lagi ya. Iya, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Dia diperlukan. Rumahnya di mana? Itu sebelah sana Mbak. Oh, deket juga ya. Udah makan nggak apa-apa? Panas yuk hari ini. Panas memang hari ini.
cuacanya nggak bagus. Ngomong-ngomong, gimana itu utang kamu sudah dibayar belum sama Santi? Belum, Rum. Malah nomorku diblokir sekarang. Gimana ya? Kok bisa ya? Terus gimana? Kan aku kemarin udah bilang jangan berurusan sama Santi, tapi sampai ngeyel toh. Terus sekarang gimana? Habis gimana? Dia sering bantu aku. Kadang setiap minggu dia beli ini itu untuk aku. Jadi kalau nggak bantu kayaknya nggak enak. Terus gimana? Kalau gitu kita cari sama-sama yuk. Kamu tahu di mana dia? Ya kita cari aja, mungkin kan ada di daerah sini gitu kan. Biasanya dia liburnya di situ terus. Ayo, ayo. Sana. Restoran Indo yang enak. Gimana, Mbak? Kamu lapar kan? Iya, Mbak. Oke. Kebetulan aku lapar, Mbak. Nah, ini nih restoran Indo nih. Ini enak banget nih. Kamu lapar kan? Kita makan di sini. Kebetulan ini lapar. Oke. Ayo. Makan apa? Kau pilih aja deh menunya. Yang enak yang mana ya, Mbak? Ini bebek cabai hijau ini enak juga. Ini aku biasanya ini. Nah, ini biasanya aku soto Madura. Tapi terserah kamu mau makan apa? Aku makan ini aja, Mbak. Ya, bebek cabai hijau. Ya, bebek cabai hijau sama Minumnya apa? Minumnya ini es apa ini? Es apa ini, Mbak? Es campur itu, es campur. Mbak minum apa, Mbak? Aku es teh aja. Kamu mau apa terserah? Es jeruk aja, es jeruk. Oke. Udah ya? Oke. Om, di sana, Om. Bebek cabai hijau satu sama soto Madura satu, es tehnya satu sama es jeruk satu. Oke, makasih Om. Bawa itu data kamu yang kemarin aku pesan. Oh iya. Ini ya, Mbak. Ini semuanya lengkap ada di sini. Visa sama paspor. Oke deh, sip. Makasih banget. Kamu memang dewa penolong. Kasih ya, aku bawa dulu ya. Nanti kita bermain banyak, Mbak. Kita sama-sama bantu. Oke. Makasih banget. Makasih banget. Ya, sama-sama. Sip. Habis ini kita ke bank. Nanti uangnya yang separuh kamu bawa buat dikirim ke keluarga kamu ya. Iya, Mbak. Aku juga lagi butuh ini buat bayar SPP anak sekolah. Ya udah. Makasih ya, Mbak, bantuannya. Sama-sama. Nah, habisin dulu. Di sini kita jalan. Ya, Mbak. Makasih banyak ya. Ya. Kamu lapar enggak? Lapar sih, tapi gimana ya? Sana aja. Mau makan enggak? Sana aja ya.
Oh ini ya mbak? Ya. Nanti kalau kamu ditanya sama petugasnya, ya uang ini kamu pakai sendiri. Oh. Ya sama uang lain ya. Iya. Oh. Ayo mari kita masuk. Misalnya di aku ya, ntar kalau kamu butuh apa-apa, telepon aku aja. Ntar aku bayarnya lewat 7-Eleven tiap bulan aku bayar ya. Iya, makasih banyak ya mbak. Iya, harusnya aku yang terima kasih. Iya, ini kebetulan buat anak sekolah. Ini aku mau kirim uang langsung mbak. Oke, udah sore. Ya udah, yuk cabut. Kita pulang dulu. Iya. Wen Jia ya,你想去游的。我要看什么？Masih inget ya? Iya, inget lah. Oh ya, kita belum kenalan. Aku Rumi. Aku kasih, mbak. Kamu masih inget nomornya Santi nggak? HP aku jatuh, mbak. Maaf ya. Mana aku nggak ada uang lagi buat benerin HP.
aduh gimana ya, dia hilang kemana ya? Iya, dia susah banget dihubungi sekarang. Ya udah, aku kasih nomorku ya. Nanti kalau ketemu Santi nanti bilang dicari Rumi ya. Iya Mbak, nanti aku sampaikan. Makasih ya, aku ada urusan lain, jadi aku harus pergi sekarang. Kamu hati-hati ya. Iya Mbak, hati-hati ya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Coba deh, aku tunggu di sini dulu. Siapa tahu dia. Hai San. Hai. Kamu gimana sih? Gak punya perasaan banget apaan? Deh. Itu si Surti. Kenapa? Kamu jangan seperti itu. Dia tuh lagi banyak masalah, tapi sekarang malah kamu bebanin dengan jangan kamu. Sok tahu lah. Jangan seperti itu, kita itu teman. Aku cuma ngingetin kamu aja, jangan banyak ngodosin. Urusan aku sama Surti, kamu nggak perlu ikut-ikutan. Ingat karma, San. Jangan banyak ngomong, jangan banyak ceramah. Sudah, aku sini. San, tunggu dulu. Enggak, mulut kamu bau, bah. Kenapa sih? Lihat, Mbak.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu kena juga? Iya. Yang sabar ya kasih. Mungkin ini ujian dari Allah supaya kamu lebih tegar. Semoga kamu dapat yang lebih baik lagi rezekinya. Biar semuanya selesai dengan baik. Percayalah, tidak ada cobaan yang tidak bisa kita lalui. Tuhan memberikan kita cobaan sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini pelajaran buat kamu, supaya kamu nantinya tidak lebih mudah percaya dengan orang lain. Iya mbak, makasih mbak. Aku menyesal. Ya sudah, semoga setelah ini kamu dapat rezeki yang lebih baik dari ini. Iya mbak, makasih. Hidup adalah sebuah perjalanan di mana terdapat fase panjang yang mau tidak mau harus kita lalui. Hidup adalah sebuah tujuan untuk tetap menghargai waktu yang telah berlalu, menerima pelajaran dari setiap detik yang telah kita lakukan, dari setiap langkah yang tak mungkin berbalik arah. Karena setiap orang mempunyai jalan cerita masing-masing yang tak akan pernah sama, karena tujuan akhir dari masing-masing manusia berbeda. Terkadang ada bahagia dan duka yang senantiasa mengiringi langkah kita. Namun jangan pernah sesekali menyerah, karena akan selalu ada cahaya setelah gulita menjadi raja. Inilah aku dan segala kisahku di negeri ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kalian agar tidak mudah percaya pada setiap orang yang kalian temui. Karena kita tidak tahu modus apa yang sedang mereka rancang untuk diri kita.